penampilannya kalau universitas kedokteran begini. Iya. Gak pantas tuh ibu kayak kedokteran. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Dosen. Luar biasa. Sudah siap untuk kuliah? Siap. Oke, tugas pertama kalian adalah menyiapkan halaman kosong. Iya, Pak. Ya, saya taruh tas dulu. Kita ketemu ya. Baik, Bapak. Mau dibantuin, Pak? Apa-apa, nggak usah. Ya? Iya, iya. Mau kemana loh? Habis radarnya suka jalan gitu kalau ada orang-orang ganteng banget. Kalau ngeliat yang ganteng ya mata lu kagak kicer. Cucol emak aja. Ya bukan lu aja yang suka, gua juga kali. Kita cari aja halaman kosong. Enak banget ya. Kuliah pertama langsung suruh siapin halaman kosong. Ini pas banget nih dosennya. Dia bagian kedokteran yang jurusannya jelas-jelas bagus nih. Apaan, apa? Ya, USG lu gak tahu bagian lu. Gak ada, itu bidan. Ayo kita cari halaman kosong. Iya, cari halaman kosong. Kosong nih. Mana sih halaman kosong? Iya. Kok dosen lama amat sih, kita tungguin kemari. Biarin, kita sedikit aja dulu. Masya Allah. Kalian lagi pada ngapain di sini? Kasih tahu gak ya? Kan bukannya tadi Bapak yang nyuruh. Nyuruh apaan? Tadi Bapak nyuruh siapkan halaman yang kosong. Kita udah siapkan, ya kan? Iya. Halaman kosong itu maksudnya halaman kosong buku, bukan buat olahraga. Saya tangkap, untung saya bekas kiper. Pak, maaf. Kok ada judulnya nih, Pak? Judul apaan? Tolong nyanyikan lagu Stasiun Balapan. Oke, di Stasiun Balapan, Kota Solo Papi, ada gembira berita. Berita gembira? Oh iya, itu maksud Mami. Mami, kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong. Mami hamil satu. Keren, Pi. Hamil? Iya. Anak Papi. Nah, ini kan anak Papi, anak kandung Daus Paro asli. Akhirnya Papi punya anak juga. Tapi ada tapinya Papi. Papi jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Soalnya sebelum Mami memeriksakan kandungan Mami ini ke dokter kandungan. Jadi dirahasiakan dulu. Tenang Mami, rahasia kita bakal terjaga. Tapi mohon izin nih Mi. Mohon izin apa Papi? Boleh minum kopi? Monggo, Papi. Nggak jadi minum, Pi. Nggak jadi. Ada tamu. Loh? Ayo, Pak Papi. Papi dulu. Duit dulu deh. Iya. Mami dulu ya. Udah, Papi. Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Widih, ngeplok. Bu, ibu sudah terlambat 1 bulan. Udah bisa tahu sih kalau Mami itu telat 1 bulan. Papi bilang-bilangnya, Papi udah janjikan tadi kan Papi udah bilang tutup mulut, jangan bilang kemana-mana ini. Mami kan belum cek kandungan ke dokter. Saya mohon dengan sangat, Bapak jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Ya saya tahu lah. Catatannya lengkap di saya. Per bulan. Semuanya ada, Pak. Catatan? Papi, kok dia bisa punya catatan soal Mami sih, Pi? Papi, urusin. Ini pasti urusan Papi nih. Tenang, Mi. Papi urusin. Pak, saya udah bilang. Jangan suka ikut campur urusan rumah tangga saya, Pak. Gimana bisa Bapak tahu catatan-catatan tentang rumah tangga saya, Pak? Ya tahu lah. Eh, Bu, Pak. Kalau Bapak nggak mau bayar, punya Bapak, saya putus. Kok jadi ribet sih urusannya? Kok malah jadi suruh bayar sih kita, Papi? Pak, saya juga dari tadi udah mengira, Pak. Kalau istri saya hamil, bukan dari saya, Pak.
buktinya Bapak pengen putus kalau nggak saya bayar. Eh hey, Bapak, ini ngomongin apa? Urusan apa? Ya urusan istri saya sama Bapak, ya kan? Saya emang ada urusan sama keluarga Bapak. Nih Pak ya Bu, tagihan Bapak ini listriknya sudah menunggak 1 bulan. Bang, bayar. Pak, listrik be tadi? Nah, emang. Oh, ya saya pikir. Tapi makanya kan, tapi sih, jadi mami kan ketahuan. Oh iya, kamu mau minum? Apa aja lah, yang penting mah seger lah. Bentar ya. Dit! Adit! Dit! Sayang, Toro. Ini ada tamu saya nih, mau minum. Tuan, mau minum apa? Apa kek ya? Ya, kopi boleh deh. Yang hitam apa yang coklat? Ada yang coklat deh. Ada? Ya, hitam deh, normal-normal hitam aja. Manis apa enggak? Ya, enggak usah terlalu manis lah. Tunggu ya, Tuan. Iya. Doro. Iya. Cepet ya, enggak pakai lama, Dit. Dapat di mana itu? Itu nemu di pinggir jalan biasa. Ih, cepet amat. Kopinya datang, Doro. Oh iya, silakan dinikmatin. Iya. Langsung minum nih. Seger nih yang segini nih kan kalau minum kopi yeah. Gitu kan, Kak. Kenapa kan? Panas, oi. Panas ya? Sering kepanasan, Mas. Adit, gimana sih bikin kopinya? Iya. Ya udah. Sambil lagi ya, Tuan ya. Iya. Maaf ya, Nyonya. Kalau gue suka kepanasan, gigi suka ngilu gitu, nyik gitu. Oh, sukanya minum yang dingin ya? Oh, ya jangan terlalu panas, hangat-hangat enak lah. Gitu, rada gimana gitu kan. Gitu. Ya. Udah nih, udah. Udah, silakan, Doro. Nih, mantep nih, ini mantep nih. Apaan nih? Maca, apa ini maca? Itu tadi obat, Tuan. Obat apa? Tadi kan kopinya panas. Biar kopinya cepet dingin, saya kasih obat turun panas, Tuan.